Selamat datang kawan, di channel 100 New Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top skor, top assist, klasemen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut jadwal pertandingan Liga Jerman pekan ke-24, Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023. FC Köln akan menghadapi Bochum, pukul 2.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. RB Leipzig akan menjamu Mönchengladbach, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Bayern Munchen akan menjamu FC Augsburg, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Sementara di pertandingan lain, Hertha Berlin akan menghadapi Mainz, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Frankfurt akan menjamu Stuttgart, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Pada hari Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, Schalke akan menghadapi tamunya Borussia Dortmund, pukul 00.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. SC Freiburg menghadapi Hoffenheim, pukul 21.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Werder Bremen akan menjamu Bayer Leverkusen, pukul 23.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Dan pada hari Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, Wolfsburg akan menghadapi tamunya FC Union Berlin, pukul 1.30 WIB, disiarkan langsung di Mola TV. Berikut update klasemen sementara Liga Jerman hingga pekan ke-23. Di posisi pertama dan kedua ditempati oleh Bayern Munchen dan Borussia Dortmund dengan sama-sama mengoleksi 49 poin, hanya berbeda selisih gol. Di posisi ketiga ditempati oleh Union Berlin dengan koleksi 44 poin, dan di posisi keempat dan lima ditempati oleh RB Leipzig dan Freiburg dengan sama-sama mengoleksi 42 poin, hanya berbeda selisih gol. Sementara tiga tim yang berada di posisi 16, 17, dan 18 berturut-turut yaitu Hoffenheim, Schalke, dan Bochum dengan sama-sama mengoleksi 19 poin, hanya berbeda selisih gol saja. Berikut daftar torehan top skor sementara. Niklas Füllkrug di posisi pertama dengan koleksi 14 gol, di posisi kedua ditempati oleh Christopher Nkunku dan Vincenzo Grifo dengan koleksi 12 gol, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Jamal Musiala, Marcus Thuram, dan Randal Kolo Muani dengan koleksi 11 gol. Berikut daftar top assist sementara. Randal Kolo Muani di posisi pertama dengan 10 assist, di posisi kedua ditempati oleh Dominic Szoboszlai, Jamal Musiala dan Alassane Plea dengan 8 asis, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Jonas Hofmann, Thomas Muller, dan Michel Weiser dengan 7 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara. Mark Flarken di posisi pertama dengan 10 clean sheet, Koen Castells di posisi kedua dengan 9 clean sheet, Gregor Kobel di posisi ketiga dengan 7 clean sheet, Frederic Renault di posisi keempat dengan 6 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Robin Zehner dengan 6 clean sheet. Dukung terus channel 100 New Sport dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga.